satu, sorry, lima kotak jus. Lima kotak jus mengandungi 15 botol jus, eh. Kemudian anda akan dapat 15 kotak body coffee, eh. 15 kotak. Maksudnya satu kotak ada 23 sachet. Baik. Kemudian anda akan dapat 2 kotak daylight dan juga 2 kotak vital plus dan juga 6 kotak Codivel. Okey. Dalam satu set diamond ni, inilah produk yang anda akan perolehi. Okey. Jadi peringkat awal kita nak kenalkan produk. Apa yang berlaku di baru-baru ni, Cik Nazri pergi ke Kuala Lumpur. Dia ada tugas dia. Dan dalam masa yang sama juga, dia jumpa kakak dia di Putrajaya. Saya yang hantar kakak dia. Hari tu Cik Nazri offer pada kakak dan abang ipar dia datang kepada SPP yang sebegini di Kuala Lumpur. Okey. Jadi datang dan kita bercerita lah. Okey. Jadi dalam masa yang sama, beliau tengok, wih, bagus bisnes ni kan. Jadi bila tengok bagus bisnes ni, beliau nak buat. Eh, modal RM3,300. Okey lah. Dia kata no problem. Dia bayar. Tapi bila sampai produk depan mata dia, dia tengok. Ni apa aku mau buat? Dia terkejut kan? Dia tengok, apa mau aku buat? Jadi sebenarnya, sesuatu perkara, dia perlu reaksi pada diri kita sendiri. Bila dah ada produk RM3,330, dia tak tahu macam mana nak buat. Jadi kita syorkan kepada beliau, daripada produk yang kita dapat ni, kita pecahkan kepada dipanggil set rawat sihat selama 10 hari. Dalam masa 10 hari, kita ambil challenge. Kita buat cabaran kepada orang. Sebab kita tak tahu orang tu ada masalah apa, kita tak tahu. Kita tak tahu orang tu ada kanser ke, orang tu ada masalah-masalah kesihatan yang lain. Jadi kita cuma challenge dia. Saya ada satu produk, yang mana produk ni begini, 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 cerita pada beliau apa yang tuan-tuan dengar tadi, tentang kelebihan konsep tadi. Saya tawarkan dalam masa 10 hari, tuan-tuan beli produk dengan saya dengan jumlah RM290 satu set. Set rawat sihat ni ialah satu set, yang mana dia mengandungi satu botol jus, lepas tu satu papan vital ataupun daylight. Okay, vital ataupun daylight. Kemudian satu kotak kopi. Kopi, eh. Okay, inilah produk dia yang nilainya RM290. Agak-agak dia nak beli tak? Dia nak try tak? Kalau saya suruh beli RM3,330, tak boleh aku beli ni kan? Betul tak? Kalau RM290, boleh tak? Boleh. Ataupun tak apalah. Macam yang Cik Nazri cerita dengan saya, dia bawa produk set rawat sihat, jumpa kawan-kawan dia kan, adik-beradik dia. Okey, saya bagi ini produk, kau try, kau cuba. Kalau tak ada duit, apa ni, jangan bayar dulu. Kau cuba dulu. Kalau sihat, kau bayar. Tapi dalam set rawat sihat ni, kita dah dapat banyak testimoni. Sebelum sampai 10 hari, orang akan merasai perubahan di dalam diri beliau. Siapa yang pernah mengguna produk ni, dia akan faham. Senyum aja kan. Kan? Dia bila rasa, dia dah tahu. Jadi apa yang perlu kita buat ialah kita jumpa orang untuk bawa set rawat sihat. Jadi lagi banyak produk berada di dalam pasaran, dan makin lama orang makin bercerita tentang produk yang baik di pasaran. Ada satu company tu, dia buat jus juga. Tapi bila bawa jus kita ni, dia adalah 10 kali baik daripada jus yang ada dalam pasaran. Okey? Daripada RM290 ni, tuan-tuan dan puan-puan akan mendapat keuntungan jualan runcit sebanyak RM100.
Faham tak? Boleh follow eh? Sebab ada orang tak ada idea macam mana nak jual produk. Betul? Dia tak ada idea. Dia tahu produk ni bagus. Ha, Dr. Azmi kata produk ni boleh hilang kanser. Produk ni boleh baik tu, baik ini dan sebagainya. Tapi dia nak jual, dia tak tahu. Dia tak tahu jual sama siapa. Ha, mau jual sama siapa, macam mana mau jual. Ha, betul eh? Jadi bila kita pecahkan secara kecil, kita akan nampak produk ni dia memberi kebaikan kepada semua orang yang lain. Dan kita dapat keuntungan setiap produk yang kita buat secara set ni sebanyak RM100. Jadi daripada set diamond ni anda akan dapat 15 set produk rawat sihat. Dan juga ni tak masuk Codibel tau. Codibel ni adalah asing. Ha, jadi kalau satu botol jus ada 300 ml, anda cuma perlu minum 30 ml sehari. Banyak ke sikit? Tapi dengan 30 ml anda telah mendapat rawatan ataupun faedah daripada antioksidan yang 100%. Cukup. Jangan ambil satu botol terus minum satu hari. Memang sedap. Ha? Tidak ada apa-apa jadi. Sebab dia suplemen, dia makanan. Ha. Yang masalah dia ni, satu botol 130 terbang. Ha. Jadi, bila kita bagi set rawat sihat ni bermaksud, satu hari dia minum 30 ml sahaja. 30 ml sehari. And then, dia minum kopi ni, dia boleh minum 2 secik satu hari. Dan juga satu papan ni ada 10 biji pil, kapsul. Satu hari satu kapsul. Sudah memadai untuk memberi kesan kepada masalah kesihatan. Ha, eh. Jadi, daripada 15 set ni, anda akan dapat keuntungan sebanyak RM1,500. Betul? Okay. Harga Codibel yang dijual dalam pasaran ialah satu kotak RM200. Dalam Vita Plus dan juga Daylight ni, satu papan kita jual dengan harga RM100. Satu papan. Okay. Kodi Cafe, RM55 satu kotak. Take note eh. Sebab lepas pada ni jangan, saya tak ingat lah. Take note. Sebab tu bila kita nak buat bisnes, kita kena alert. That's why apa yang saya tadi yang saya praktiskan tadi tu ialah untuk mengaktifkan minda anda, kiri dan kanan. Sebab kalau you activate minda kiri dan kanan, maknanya duduk dalam conscious mind dan juga unconscious mind. So orang yang berjaya selalunya ialah orang yang mampu mengaktifkan minda separah sedar. Sebab dia akan datang idea-idea baru. Macam mana kita nak menggunakan dia dalam bisnes yang kita nak buat. Okay? 5 kotak jus ni, satu kotak jus ni kita jual dengan harga satu botol RM130. Jadi kalau 3 botol maksudnya ialah berapa? RM390. Nah, ini harga yang kita jual dalam pasaran. Jadi set rawat sihat ni tidak termasuk Codibel. Kalau 6 kali 200 kita jual, kita akan dapat RM1,200. Ini adalah keuntungan. Untung saja. Jadi berapa? RM2,700. RM3,300 tadi dah masuk poket dah. Sebab apa? Itu adalah modal kita. Jadi dengan RM2,700, anda perlu bijak. Kalau kita buang RM1,000, boleh tak buang? Jangan dia buang. Orang buat bisnes nak buat advertising, duit tu buang ke ataupun kita dapat? Buang kan? Advertise. Kita bagi orang. Ambil kopi, ambil barang-barang yang kita buat, buat tester, kita buang RM1,000, kita masih untung? Mula-mula untung sikit tak apa. Lepas tu baru untung banyak. Ada kawan saya lagi best. Dia nak untung lagi banyak. Satu secik kopi beliau jual RM10.
Satu seci RM10. Kalau satu kotak berapa? RM25. RM230. Modal berapa? RM30. RM200 untuk. Itu kalau orang yang bijak. Sebab apa? Dalam market dia ada low, ada medium, ada high end market, kan? Contohnya, you datang hotel, you makan mie goreng, agak-agak berapa ringgit? Kalau kedai mamak ataupun kedai tepi jalan? Nampak? Beza dia. So, kreativiti anda bagaimana untuk menjadi seorang usahawan yang bijak dan berjaya. Jadi, sebenarnya market Sabah ni, kalau sebut Cordyceps, even mana-mana researcher di dalam dunia, bila dengar Cordyceps, there is something yang ada dalam Cordyceps. You pergi mana-mana researcher ataupun doctors yang buat research, Cordyceps is a unique herb. Ataupun gifted lah daripada Tuhan kepada manusia. Sebab kebaikannya sangat banyak. Jadi kita tahu yang dia baik dan memberi kesan kepada kesihatan orang, kenapa tidak kita buat untung pada diri kita? Nampak tak? So baru you open up your mind tau. Baru you nampak tau. Kalau tidak nanti kan you ada produk saya, okey lah aku makan saja. Contohnya di sini, kopi. Kopi kita beli dengan harga RM30 sebagai members. Kita jual RM50 satu kotak. Jadi untung berapa? RM25. Ini kisah benar. Cik Faizal mana Cik Faizal? Tu belakang. Mak mertua beliau ada kedai kopi. Jadi dia pergi kedai kopi mak mertua dia, dia letakkan kotak kopi tu di kedai mak dia. Jadi bila orang datang, ini apa ni? Ada kopi baru, cubalah. Jadi orang pun cuba. Hari ni orang cuba, besok dia tanya lagi, kopi kemarin ada? Ada. Sekarang ni, satu hari, 5 kotak kopi habis. Okey, kita cakap senang lah, simple lah. Kalau satu hari, 5 kotak, agak-agak berapa untung dia? Jadi kita ambil lah 25 kali dengan berapa untung dia? Sorry. 25 kali dengan 5. 55, 25, 10, 11, 12. RM125. Susah ke ambil 5 kotak kopi letak satu kedai, dapat untung RM150. Letak balik. Susah kan? Kita open up kita punya mind, okay? Kita nampakkan benda ni simple. Jangan nampakkan benda ni beban. Kalau you nampak ni beban, dia akan menjadi beban. Sama juga yang kes di Putrajaya. Bila balik, dia tengok produk tu, besoknya dia bawa ke office, bawa 2 set. Jadi sampai di office, tunjuk sama kawan, apa ni? Kebetulan orang tu ada masalah itu. Ini bagus ni, berapa? RM290. Okey. Dalam pukul 11, dia telefon balik dekat husband dia, aku mau 5 set. Nampak tak? So, bila kita buat bisnes, yang pertama yang kita perlu fikirkan untuk sampai ke 1,000 langkah, mula dengan? Boleh lompat tak? Hari ini kita boleh jual 1 senci kopi, tak bermaksud kita tidak berjaya. Betul tak? Boleh tak jual 1 senci kopi? Apa salahnya? Jadi, dia punya motivation ialah, bila kita boleh jual 1 kopi, besok kita mau jual 2. Kan? Lama-lama jadi 1 kotak, betul? Lama-lama jadi 5 kotak macam Faizal. 1 hari 5 kotak, 1 hari 5 kotak, 1 hari 125. Kalau sebulan? Berapa ribu? Banyak. Banyak kan? Okey. Itu adalah cara bagaimana anda nak mulakan perniagaan. Okey? Sedikit sebanyaklah eh. Kemudian kita ada insentif Mega Asset Diamond eh. Apa yang berlaku ialah, anda akan dapat semua yang tertera di LCD ni. Contoh dia ialah, okey, ni dah boleh ikut eh. Boleh faham eh? Bila you dah faham, kita senang nak buat kerja macam mana kita nak buat.
Saya selalu bawa kepada konsep dalam bisnes. Saya tak suka cerita tentang perkara yang bukan, satu perkara yang bukan fakta. Okey, saya open upkan minda tuan-tuan. Pernah dengar nama? Betul. Beliau mula karier beliau di Bukit Genting tu sebagai peniaga sayur. Sebab apa? Dia nak ambil bukit tu. Sebab tu dia jadi seorang peniaga sayur. Dia tanam sayur dulu. Tanam-tanam, kenal sama orang sini, kenal sana. Lepas tu dia nak dapatkan tanah yang di atas bukit tu. Dia jumpa dengan Sultan Pahang. Tapi bagaimana kau jumpa Sultan Pahang? Dia kena jadi peniaga sayur dulu. Kan, betul? Okey? Dia mula-mula seorang. Jadi bermulalah era tycoon di Genting. Jadi kaya raya sebab ada kasino atas tu, kan? Semua orang suka, betul? Tapi dia mula-mula seorang dulu. Pendapatan beliau sekarang lah, selepas beliau mati pun, meninggal, pendapatan sehari Genting mencecah 5 ke 7 juta sehari. Jadi you just imagine, kalau Lim Gotong seorang-seorang duduk atas Genting, boleh tak dapat 5 juta ke 7 juta sehari? Boleh kan? Tapi dia ada satu, okey, dua orang, dia ada GM di sini. Ada dua orang. 1, 2, 4, 8, 16, 3, 2, 6, 4. Betul. Sampailah yang bawah sekali, tukang kebun, ada 100 orang yang buat kerja untuk siapa? So this is the business yang kita panggil multiply, MLM, multi-level marketing. Bukan you seorang yang buat, tapi you janakan kekuatan ramai orang. Nampak tak? Kalau dua orang tolong bagi you RM2 satu hari. Kalau 64 bagi RM2 berapa? Ini rasional dia dalam this kind of business. Sebab tu siapa yang buat business yang tak dapat income tu dia tak buat. Jangan bohong lah. Sebab saya start buat this industry dalam MLM umur saya 19 tahun. Saya start. So di Kuala Lumpur, kan, kalau you ada masa nanti kita duduk sembang-sembang, ada kawan-kawan kita di Kuala Lumpur umur 23 tahun sudah pakai 5 series. Umur 23 tahun sudah pakai Morgan R. Tahu Morgan R? Tak tahu. Harga kereta tu lebih kurang 3 ke 400 ribu lah. Okey. Umur berapa? 20-an, 23, 24. Kalau saya dulu, masa saya mula buat MLM, umur saya 19 tahun. Saya mula-mula buat sulit. Pernah dengar? Saya bawa barang kemas yang plated punya, kan? Pergi jumpa orang perempuan mau jual. Muka tebal ni macam. Tapi saya buat sebab apa? Saya nak berjaya. Tapi saya tidak ada ilmu pengetahuan. Saya tak tahu bagaimana cara nak buat. Okey? Selama lebih kurang 20 tahun saya belajar sendiri. Masa tu tak ada orang ajar saya macam mana kau nak jadi kaya dalam industri. Jadi apa yang saya buat, ya, saya belajar selama 20 tahun. Apa yang berlaku pada hari ini, saya cakap dengan Cik Nazri, awak tak pernah buat MLM kan? Dia kata memang tak pernah. Ada pun dulu pakai-pakai sajalah. Okey? Saya bilang sama beliau, kalau kau mau jadi kaya, mesti kawan dengan orang kaya. Betul tak? Pandai. Pandai, Kalau kau mau jadi orang yang wangi, sekurang-kurangnya every day pergi kedai minyak wangi. Kedai perfume kan? You jangan beli tau. You masuk keluar, masuk keluar. Wangi tak bau baju? Betul tak? Wangi tak? Wangi. Tapi kalau mau jadi bau orang tukang besi, hari-hari masuk bengkel besi. Bau besi ke bau perfume? Nampak? It's very simple sebenarnya. Reputation dan cara you berfikir untuk berjaya. Jadi apa ilmu yang saya, Cik Azmi dan juga Cik Shini datang di sini, apa yang kita ajar ialah, saya tak akan cerita tentang silver.
Saya tak akan cerita tentang gold, tapi saya cerita tentang diamond. Why diamond? Okay, ini rasional je kenapa diamond eh. Okay, you punya modal ialah 3,330. Betul? Jadi, daripada sistem yang saya katakan ini, tuan-tuan perlu lakukan ialah, ini 1D. Okay? 1D kan? Jadi, saya nak tunjukkan cara yang mudah untuk berjaya. Okay? Ini 1D. Yang ni pun 1D. Sorry. Ini ada 3D. Sebab dalam syarikat ni dibenarkan satu nama, tiga diamond. Boleh satu nama. Okay? Ini satu contoh eh. Kerja yang sama, beliau sponsor 4 orang. Boleh? Sama eh. Ini A, ini B. Tapi A ada satu diamond, modal 3,330. Ini B ada 3 diamond, modal dia 10,000 tolak 10 ringgit. Eh? Modal eh. Okay, kerja yang sama, dia sponsor 4 orang. Okay, dalam sistem ASB, bila you sponsor 1 orang, katalah ini air lah eh, kita akan dapat RM150. Bila orang yang kita sponsor, dia buat diamond. Okay? Jadi sama jugalah, dia pun sponsor lagi satu, nombor 2, dia ni nombor 3, dia ni nombor 4. Betul? B. Boleh. Okay? Ni 4 orang yang dia buat kerja eh. Kerja yang sama. Berapa untung yang D, yang A dapat eh? Dia sponsor A, dia dapat 150, ini pun 150. Jadi pun 150, ini pun 150. Ini sponsoring eh. Sponsor 1D. Okay? 1D. Jadi sini ada berapa untung dia? RM300 campur dengan RM300 berapa? RM600. Eh, dengan 4 orang saja buat bisnes. Jadi tadi multiply. 1 sekarang sudah 4. 1 4 4 8. Betul? Dia akan multiply. Okey, RM600. Dalam bonus ASB, dia ada bonus pasangan. Pertama tadi bonus sponsor 1 unit RM50. Okey. Dalam 1D ada 5 unit. Eh, left dan right, kiri dan kanan, dia panggil bonus yang kedua, bonus pasangan. Ada left dengan right, 1 unit kita akan dapat ini, oh sorry, ini RM30. Yang ini RM50. Okey, simple eh. So bonus yang sponsor tadi 1D ada 5 unit. 5 unit maknanya 150 lah. So ni bonus sponsor. Okay. Bila dia pasangan, sini 5 unit, bawah ni pun ada 5 unit, betul? Betul eh? Jadi sini pun ada 5 unit, sini pun ada 5 unit. Jadi campur kedua-dua, left dan right. Jadi ada 5 campur 5 ada 10 unit. Sini ada berapa? Ada 10 unit, betul? Eh? You akan dapat 10 kali dengan RM50. Jadi berapa? RM500. RM500 campur dengan RM600 ada RM1,100. Okey, kerja yang sama 4 orang di sini. Tapi 1D. Eh, 3,330. Bila kita buat kerja yang sama juga tapi kita ada 3 kedai. Tadi kita ada 1 kedai kan? Ini ada 3 kedai. So, apa rasional dia? Okey, ini orang yang pertama, ni orang yang kedua. Ini orang yang ketiga, ini orang yang keempat. Bonus sponsor sama. Sebab 1, 2, 3, 4, 150 kali 4, berapa? 600 kan? Ini bonus sponsor. Kerja yang sama juga, dia ada bonus pasangan. Jadi kita pecahkan dua. Satu belah sini, satu belah sini, betul? Ya? Yeah? Ini akaun yang pertama. Ini akaun pertama. Okey. Jadi sini ada 5 unit, betul? Sini ada 5 unit. Eh, sebab diamond ada 5 unit. Ingat tu ya. Kalau dia ambil silver, dia ada 1 unit. Kalau dia ambil gold, dia ada 3 unit. Kalau diamond, 5 unit.
Ni silver, gold, diamond. Okay? Jadi 10 kiri, 10 kanan. Betul? 10 unit kiri, 10 unit ke kanan. Berapa pendapatan tadi? RM500. Itu untuk kedai yang pertama. Bagaimana kedai yang nombor 2? Pun sama juga. Bagi 2. Left dan right. Ini 5 unit, sini 5 unit. Betul? 5 kali 50, 250. Okey? Jadi, bonus B ni pula, dia jadi berapa? 250. C punya account pula, apa yang berlaku ialah sama. Bagi 2, 5 unit, 5 unit. Jadi berapa? 250. Sekarang campurkan. 600 campur 500 campur 250 campur 250. Berapa? 1600. 1600 enggak? Ini 6. Ini ya, ini bawah sini 600 kan? Berapa? 1000. Nampak? Kerja yang sama kepada 4 orang tetapi lain account. Ada satu kedai, ada 3 kedai. Mana yang lagi bagus? Ah, kedai raya satu Malaysia kita ada. Okey? Ah. Sama. Okey, perbezaannya ialah sebenarnya saya tak tambah lagi sebab account dia banyak tau. Dia pre marketing plan ni sebenarnya banyak sangat bonus dia. Jadi saya cerita yang mudah dulu untuk dimulakan. Jadi you nak jalan 1000 langkah, you kena start 1 langkah. You buat dulu yang ni. Then next time nanti I ajar you lagi macam mana you nak dapat income 15,000 satu hari. Ini knowledge tau. I sharing you knowledge 20 years I belajar tentang multi level. I boleh challenge you within 6 months you boleh keluarkan 6 series. Macam tak percaya. Saya ajar Cik Nazri. Minta maaf Cik Nazri, mana dia? Dia luar. Dalam masa 1 bulan saya ajar dengan Cik Azmi dan juga Cik Sidi, ajar beliau macam mana daripada zero, tak ada pengetahuan langsung macam mana nak multiplekan income beliau. Tapi dalam sebulan dia boleh dapat dalam agak-agak berapa? Agak-agak? Sebulan. First month. Dia baru start. First month, I bagi dia income. Itu berapa? RM10,000. Bonus RM10,000. Belum masuk untuk runcit. So, the idea is very simple. You nak berjaya, you kena follow orang berjaya. That's all. Itu je dia punya formula dia. Paling senang lah. Kalau I cerita you semua marketing plan, nanti balik you langgar apa, anak tangga apa. Eh, tadi Cik Sah cakap apa lah? Saya pun dah lupa sudah. Kan? Jadi, this is a basic things. Kalau you nak buat business dengan produk yang bagus, you have to start either. You nak buat satu kedai kah? Ataupun membuat 3 kedai kah? Atau membuat berapa banyak kedai sukal? Tapi yang penting you tahu dari mana duit yang datang kepada poket you. Kalau you buat begini, you dapatlah 1,100. Tapi kalau aku buat begini, 1,600. Nampak tak? The comparison. Okay? So, bila you minum, contohnya Connie Bell, pada diri you dah nampak perubahan kan? Why not you share to others? Betul? Sekurang-kurangnya, you know, you helping people lah. Untuk nampak lebih cantik kan, lebih muda, betul? Dia pun happy. Dan yang paling penting dalam masa yang sama, you getting income. Okay? So apa yang berlaku ialah, kalau di sini, ni saya sambung lagi ya. Di sinilah saya ambil senang kan. Kalau ada 5 unit, campur ni ada 10 unit, betul lagi kan? 2D, ini pun ada 2D, maknanya ada 10 unit. 10 kali 50, you dapat RM500, betul? Company akan tambah satu yang dipanggil Mega Asset Point, iaitu sebanyak 10 point. Tau point? Macam pakai bonus link lah. Okay? Bonus link ni, dia akan
simpan. Tak ada time limit. You simpan, simpan, simpan. Bila ada 1000 point aja, you boleh redeem. Contohlah kalau di bonus link lah, dapat apa? Kalau 1000 point, pernah redeem bonus link. Dapatlah tisu, kain tuala kecil kan, tulis bonus link. Okay? Dalam AHB, kalau you dapat 96 point, syarikat akan bagi produk free selama 12 bulan. Satu set. 96 point sahaja. Okay? Yes? Ya, tidak hilang tu, ada lagi tu. You simpan saja. Dalam sistem dia tidak akan hilang kecuali you redeem. Okay? Once the moment you dapat 96 point, you redeem 12 kotak produk. Jadi kalau you ambil jus dapat satu kotak lah. Yang nilai BB dia 150. Okay? And then you redeem. You dapat kosong lah. You start balik. Bila sampai 120 point, company akan bagi you satu netbook, bukan laptop, netbook yang kecil sikit lah. Dan untuk Sabah kita bagi iPad. Untuk Sabah Cik Azmi bagi iPad. Yeah. What is it? Okay, kita bagi iPad satu. Okay, dan apa juga modal yang tuan-tuan keluar, company pulangkan balik. Mana ada bisnes yang begini? Kan? Nampak? Okay? So, bila dah dapat modal pulang balik, penuhlah kan? You buat lagi, macam saya cakap tadi, bila group you makin lama makin besar, sampai you sendiri pun tak kenal siapa yang bawa produk, siapa yang introducer, siapa yang sponsor pun you tak tahu, dia akan terus berkembang. Di Sabah, this is the pioneer group actually. You all the pioneer group in Sabah. So, you nampak you punya potensi sangat besar. So, bila ada 200 point, you boleh package, you boleh pilih package pelancongan ataupun pergi umrah. Package pelancongan tu pergi Taj Mahal ataupun ke Tembok Besar Cina. For free. Okay, kalau you dapat another 200 points. So, you wajib redeem bila dah sampai masalah. Okay, after that, dia akan simpan lagi. Bila ada 1000 point, kalau untuk Muslim, dia bagi package haji VVIP yang nilainya RM30,000 ataupun pergi melancong ke luar negara di mana destinasi yang anda suka, company akan bagi RM30,000 untuk voucher lah. Maksudnya company akan uruskan ke Europe ke mana kan, RM30,000. Ataupun berita baik untuk kakak-kakak, adik-adik, barang kemas yang bernilai RM30,000. You pergi Habib Jual, you ambil quotation, you pilih barang mana yang mau nilai RM30,000, bagi dekat company, besok company hantar dekat you ataupun you ambil sendiri for free. Janganlah. Ini for free, bukan kita buat gimmick tak? Sebab benda ni dah berlaku. Kita dalam market sudah 2 tahun. Okey. Lepas tu lagi simpan point, kalau ada 3000 point. Bila kita simpan 3000 point, pilih kenderaan mana yang anda suka yang bernilai RM90,000. Tapi bagaimana kalau saya mau beli BMW, Ninja King, harga berapa? RM250 kalau anda all itu. Berapa? RM280,000. Okay, you bayar deposit nilainya RM90,000. Boleh bawa balik kereta terus. Tapi bulan-bulan bayarlah, rotek insurans. Ataupun you pilih kereta kancil. Berapa biji mau? Satu saja. Kereta kancil boleh beli berapa? 9 biji. Satu biji RM10,000. Lelong-lelong punya. Hari ini suka-suka pilih mana mau bawa. 10 biji. Itu for free. You pilih mana kenderaan yang you minat. Dan maksud kenderaan bukan kereta.
masuk kenderaan, kalau you jadi kontraktor, beli JCB. Itu. Ha, kau tanah. Ha, kalau Faizal boleh beli apa tu? Ha, banyak benda boleh beli dengan RM90,000. Ini for free, kamu bagi free pada you. So, that means, bila makin lama, makin berkembang, 10 poin tambah lagi, ada 10 poin besok, dia akan simpan terus lah. Okay? Bila sampai 7,000 poin, you boleh redeem kereta mewah yang berharga RM210,000. Ini macam percaya ke tidak? Tak percaya? Percaya, okay. Kereta 7,000 poin, RM210,000. Okay? And then last kali, yang belakang tu. Banglo ataupun hartanah yang bernilai RM300,000 bila you sampai 10,000 poin. Okey ke tak okey ni? Macam mengantuk saja. Okey, ini adalah bonus yang company bagi. Tapi kerja yang tuan-tuan dan puan-puan kena buat ialah berapa orang? Kalau seorang, dapatkan dua orang yang mahu berniaga, jadilah akan kongsi. Kalau kita buat tiga diamond, jadi kita cari, kita dapatkan empat orang akan kongsi. That's all. Jadi tugas yang sama diduplikasikan. Maksudnya kalau you dapat dua orang, yang B dan C pun dapatkan dua orang. That's all. Maka dia akan merebak satu sama. Kita perlu berapa banyak orang yang kita perlukan untuk berjaya? Okay? Okey. Cara yang paling mudah ialah dalam duplikasi, kalau anda faham 1, 2, 4, 8 sampailah ni, anda perlu lakukan 1D dapatkan 2D. Maksudnya anda 1D dapatkan 2 rakan A dan B yang status dia diamond. Kalau ini berlaku bulan pertama, bulan kedua A pun kena buat begitu, B pun kena buat begitu. Bulan yang ketiga, yang ni pun sama juga. Dia dapat dua orang, ni dapat dua orang, ni dapat dua orang. Agak-agak berapa lama kita akan dapat semua ini? 6 bulan. Tahun? Possible tak? 5 tahun. Yes. 3 bulan. 3 tahun. Dalam masa 1 tahun, kalau you follow dia punya strategi ni, dalam masa 1 tahun, you collect duit dan juga hartanah yang bernilai 1.1 juta dalam masa 1 tahun. Ya, yeah. You follow the strategi lah. Maksudnya, kalau bulan ni you join, next month you dapatkan 2 orang rakan yang sama-sama kerja. Okay, the following month dia pun sama juga, dapatkan 2 orang, yang seorang lagi dapat 2 orang. This is a multiple punya concept. That's why dalam multi level selalu saya katakan bahawa Okay. Kerjanya mudah. Sebab business concept, kalau you nak buat trading, nak jadi orang kaya, you kena ada modal yang banyak. Betul? Kalau nak buka restoran ataupun nak buka hotel, berapa banyak modal yang kita kena keluar? Banyak kan? Tapi dengan RM3,000, dengan RM3,000, you boleh dapat within 1 year keuntungan 1.1 million. Is it fair enough to you? So? Jadi, tepuk dada, tanya selera. Sebenarnya, marketing plan kita panjang lagi. Kalau ini pun sudah, orang kata tiada suara. Tiada suara mau berkata kan? Jadi kalau saya panjangkan lagi nanti langsung nanti tak mau balik. Okay? Jadi saya rasa untuk malam ni, cukuplah tu kan? Cukup kan? Yang paling penting, nasihat guru saya. Yang paling penting ialah, bila kita nak pergi ke suatu kejayaan. Ini saya selalu cerita dengan kawan-kawan. Ini you, duduk di point A. Duduk dalam keadaan susah, duduk dalam keadaan hina, duduk dalam keadaan sedih, mau pergi ke point B. Point B ini adalah kebahagiaan dalam hidup,
punya harta yang banyak, punya wang yang banyak, punya kemewahan dalam hidup yang kita idamkan. Okey? Apa yang perlu kita lakukan ialah kita perlu lakukan journey. Perjalanan, journey. Betul tak? Satu perjalanan yang you nampak, sebagai contoh yang paling mudah, dulu saya lah di Semenanjung, masa sekolah tadika, kindergarten, cikgu bagi tahu saya, okey, besok minggu depan kita ada lawatan ke zoo negara. So what happen? What happen? So apa impression, apa ni, you punya expression masa tu? Excited. Excited kan? Seronok kan? Betul? Tapi you dah sampai ke zoo negara ke belum? Belum. Kenapa di sini you sudah excited? Di sini you sudah seronok? Ah, sebab you dah nampak yang you akan sampai di sini. Betul? Jadi pada hari ini, apa yang saya ceritakan kepada tuan-tuan dan perempuan adalah satu perkara yang belum jadi. Rumah besar, kereta, betul? Bini besar, bukan. Bini cantik dan sebagainya. Sebenarnya adalah point A, belum sampai pada point B. Jadi itulah feeling yang you all kena ada pada hari ini. Jadi, move dia, bila kita nak pergi ke satu tempat, sesuatu kejayaan, pasti akan berlaku kesusahan ataupun rasa susah dan sebagainya. Sebab mungkin dalam perjalanan mau pergi zoo negara, naik bas, bas tayar pancit. Seronok ke tak seronok? Nampak? Tak seronok kan? Tapi, bukan susah. Fix kalah tayar tu. Tukarkan saja. Betul? Jalan terus. Mau pergi mana? Pergi zoo negara. Inilah nasihat pada saya oleh guru saya. Kalau mau berjaya, journey ini you kena rasa seronok. Betul? Journey untuk kejayaan you kena rasa seronok. Jadi saya jumpa tuan-tuan dan perempuan di puncak kejayaan. Terima kasih.